Yuk bikin kentang ayam cincang bareng aku, Marky Mus. Mari kita masak. Bahan-bahannya dari video, kalian tinggal capture aja. Pertama buburin dulu kentangnya, setelah itu ini ayamnya aku blender dulu sampai dia halus. Lalu aku masukkan bawang putih dan bawang merah, kita tumis-tumis sampai harum. Setelah itu kita masukkan daging ayam cincang tadi. Bukan cincang ya, ini kayaknya ayam blender. Nah terus setelah itu kita masukkan bumbu-bumbu, kaldu ayam, saus tiram, kecap manis sesuai selera. Setelah itu kita tunggu sampai meresap, baru terakhir aku masukkan kentang yang udah digoreng. Tinggal diaduk-aduk sampai dia meresap. Terakhir tinggal kalian taburin pakai daun bawang. Jadi deh, gampang banget kan? Yuk sekarang kita cobain. Bagi yang mau cobain langsung masak aja di rumah.